Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat pencinta tanaman, jumpa kembali dengan saya Mas Hardi. Pada video kali ini saya akan membahas salah satu jenis tanaman hias dari keluarga Alocasia. Namanya Alocasia zeppelina. Nah, ini dia tanamannya teman-teman. Penggemar tanaman hias tentu sudah tidak asing lagi dengan jenis tanaman Alocasia ini. Tanaman tropis ini memiliki tampilan yang sangat indah dan cocok dijadikan sebagai tanaman indoor. Salah satu jenis yang banyak diminati saat ini adalah Alocasia zeppelina. Tanaman ini berasal dari Filipina atau endemik ditemukannya di Filipina. Hingga saat ini belum ditemukan satupun literatur yang menyebutkan bahwa endemik zeppelina juga ditemukan di Indonesia. Jadi tanaman ini adalah tanaman asli atau endemik dari negara Filipina ya teman-teman. Silakan dikoreksi jika saya salah. Kemudian ciri-ciri dari pohon Alocasia zeppelina. Berbeda dari jenis Alocasia yang lain, tanaman ini memiliki tampilan daun yang sangat sederhana. Bentuk daunnya masih sama seperti tipe Alocasia pada umumnya, yaitu menyerupai mata anak panah atau hati dengan bagian ujung atas dan bawah yang meruncing. Perbedaannya terletak pada warna dan corak daun. Daun Alocasia jenis ini polos dan tidak memiliki urat daun yang berbeda warna. Seperti ini bagian bawah daunnya teman-teman. Bagian bawahnya berwarna hijau polos. Warna daun Alocasia jenis ini hijau segar dan merata ke seluruh permukaan daun. Tulang daun masih terlihat meskipun tidak memiliki warna yang berbeda. Tanpa motif dan corak yang berlebihan, tanaman ini justru memiliki keindahan berkat kesederhanaan tampilannya tersebut. Kebutuhan Alocasia terhadap sinar matahari berbeda-beda tergantung jenisnya. Beberapa jenis Alocasia menyukai paparan sinar matahari penuh, terutama Alocasia yang ukurannya besar. Namun untuk Alocasia jenis ini umumnya tidak tahan terhadap paparan sinar matahari langsung. Jenis Alocasia inilah yang sering ditanam di pot dan dijadikan tanaman hias indoor. Alocasia jenis ini hanya membutuhkan pencahayaan dengan intensitas 30 hingga 60% saja teman-teman. Satu poin menarik yang dimiliki oleh tanaman hias ini adalah batangnya. Warna daunnya memang polos, namun bagian batangnya memiliki warna zigzag hitam dan putih yang menyerupai binatang zebra. Warna batangnya akan sedikit berbeda tergantung intensitas cahaya yang didapatkannya oleh tanaman ini. Seperti ini contoh tanaman zeppelina yang masih kecil teman-teman. Jika masih muda atau masih kecil, batangnya akan dominan berwarna putih dengan corak hitam atau kecoklatan. Jika nanti tanaman sudah mulai membesar atau dewasa, batangnya akan berubah sedikit kehijauan. Tanaman ini juga punya sifat merontokkan daun-daunnya saat sudah tua. Biasanya tanaman ini akan merontokkan daun untuk memberi ruang bagi daun yang baru agar bisa muncul.
Nah, ini contoh daun yang sudah mulai tua, teman-teman. Batangnya melengkung ke bawah. Kita bisa tunggu sampai daun menguning dan kering baru kita potong, atau ini bisa langsung dipotong agar nutrisi berpindah ke daun yang baru muncul biar pertumbuhannya maksimal. Oke teman-teman, itu tadi sedikit informasi tentang tanaman Alocasia zebrina. Semoga bisa menambah wawasan dan ilmu kita bersama. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.